Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzukna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah jadikan kita, lahirkan kita, takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi dan Rasul yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kita selalu, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk menjadikan Rasulullah benar-benar qudwah, panutan, teladan, idola, contoh kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah nanti kumpulkan kita semua dengan beliau dan kita semua mendapatkan dan dimudahkan Allah untuk mendapatkan syafaat beliau di hari yang mana semua kita sangat-sangat membutuhkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, majlis kita adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca buku, sebuah buku yang sangat hebat dipuji oleh banyak ulama, yaitu buku Syama'il Muhammadiyah. Yang mana buku ini dikarang, disusun oleh, dia bukan mengarang tapi menyusun, disusun oleh seorang ulama hadis yang terkenal, yaitu Imam At-Tirmizi, yang berjudulnya Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang berisi hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sahih, menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat diri atau bentuk tubuhnya ataupun kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita sudah baca beberapa keterangan dan penjelasan, tak salah 4 hadis ya, dalam atau selama majlis kita, karena sudah 2 minggu kita tak berjumpa karena saya punya halangan. Kemudian kita pertama sekali sudah menjelaskan, membaca tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis, pertama hadis Anas bin Malik. Ini sudah kita baca. Hadis Anas bin Malik ada 2 riwayat, yang mana beliau di situ mensifati poros tubuh Rasulullah. Beliau tidak tinggi sekali, tidak tinggi sekali, tapi tidak pendek. Kemudian warna kulit beliau, beliau tidak putih murni, tetapi bercampur sedikit dengan agak kemerahan. Kemudian juga Anas bin Malik menceritakan kepada kita sifat rambut Rasulullah SAW. Bukan terlalu keriting yang menggulung-gulung, dan tidak pula lurus kaku. Kemudian ini sifat tubuh Rasulullah yang digambarkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang pertama yang kita baca.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang kedua dari Anas bin Malik juga masih menjelaskan sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dalam hadis yang kedua sebagaimana diriwayatkan oleh beliau sendiri, artinya Imam Tirmizi, apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah. Ini juga sifat tubuh Rasulullah. Rasulullah itu rab'ah. Badannya itu sedang. Dan dijelaskan tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Tubuhnya indah. Bagus. Kemudian rambutnya tidak keriting. Kemudian tidak pula lurus kaku. Warnanya putih agak sawo matang, asmarul launi. Idza masya, ini bertambah sedikit di sini sifat Rasulullah, sifat jalannya. Kalau dia berjalan takaffa'a, maka berjalan cepat. Nanti dijelaskan dalam riwayat yang lain. Berarti ini dua riwayat dari Anas bin Malik. Kemudian kita juga sudah membaca kemarin riwayat hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini juga menjelaskan sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang menjelaskannya sahabat yang lain, bukan Anas bin Malik. Tapi siapa? Namanya Al-Bara ibnu Azib. Kita sudah ceritakan kemarin siapa Bara ibnu Azib ini. Bara ibnu Azib, hadis ini yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib, ini yang diceritakan Bara bin Azib. Ini Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim. Jadi kalau kita buka sahih Bukhari, ketemulah oleh kita hadis ini dalam hadis nomor 3551. Kemudian juga di dalam sahih Muslim, itu nomor hadisnya 2337. Bara ibnu Azib menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallam rajulan marbu'an. Apa arti marbu'an? Marbu'an itu sesuai dengan keterangan Anas bin Malik. Marbu'an itu bahasa Arab yang menunjukkan, yang bermakna sifat tubuh seseorang. Poros tubuhnya sedang. Artinya apa? Tidak terlalu tinggi dan dia tidak pendek. Namun dalam hadis Anas dijelaskan kalau disebut Rasulullah itu orangnya tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi. Jadi jangan bilang Rasulullah itu pendek. Nah, maka minimal kita kalau menjelaskan sifat Rasulullah, poros tubuhnya, tingginya sedang. Tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Itu namanya marbu'an. Dalam bahasa yang lain, rab'ah. Itu sama itu. Jadi kalau kita lihat tafsirnya, penjelasannya dalam syarah-syarah hadis itu, maka artinya mutawassitul qamah. Jadi sedang, tingginya itu sedang. Falaysa bitawilil ba'in, tidak tingginya terlalu dan tidak pula pendek. Wa innama huwa wasat, tapi dia itu pertengahan. Kemudian apalagi kata Abu bin Azib, ini berarti tingginya. Berarti kan sama kan? Berarti Abu bin Azib mensifati tubuh Rasulullah sama dengan Anas. Nanti ada pula Ali bin Abi Thalib. Kemudian apalagi yang digambarkan oleh Bara bin Azib tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu badannya ba'idun ma baina al-mankibaini, jadi jauh antara dua bahu. Kalau bahasa kitanya bahunya bidang, jadi berbidang badannya itu. Ini Bapak Ibu sekalian, ba'idun ma bainal mankibaini, jadi dia badannya itu bidang, jadi jauh antara dua bahunya. Ini sifat badannya. Tadi tinggi,
kemudian sifat badannya. Kemudian azimul jummah ila syahmati uzunaihi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bara Ibnu Azib menceritakan sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anas bin Malik menceritakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting yang menggulung-gulung dan tidak pula lurus kaku. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Bara Ibnu Azib jadi lebih kurang sama. Di sini dia katakan bahwa rambut Rasulullah itu lebat. Artinya banyak rambutnya. Kemudian rambutnya itu panjang sampai kepada daun telinganya. Maka di sini azimul jummah. Azimul jummah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa rambutnya lebat. Kemudian jummah. Nah, saya kemarin sudah menjelaskan bahwa ada beberapa sifat rambut menurut bahasa Arab. Yang pertama sekali namanya Bapak Ibu sekalian wafrah. Nah, ini wafrah. Kemudian yang kedua adalah jummah. Kemudian yang ketiga adalah limmah. Nah, jadi ini ada wafrah, ada limmah, ada jummah. Apa maksudnya ini? Nah, kalau orang Arab bilang kalau rambutnya itu sampai kepada Bapak Ibu sekalian, jadi daun telinganya. Nah, itu namanya wafrah, kalau sampai daun telinganya. Kalau dia menutup semua telinganya tapi tidak sampai ke bahu, itu namanya limmah. Tapi kalau jummah, jummah itu rambutnya sampai ke bahu, menyentuh bahunya. Jadi orang Arab ada sifat-sifat atau nama-nama khusus. Kalau kita kan ada punya nama-nama itu kan, kalau rambut sampai ke telinga apa namanya? Panjang. Kalau menutup telinga panjang juga. Sampai ke bahu panjang juga. Kalau bahasa Arab enggak. Kalau dia cuma sampai ke telinga itu namanya wafrah. Kalau dia menutup daun telinga tapi tidak sampai ke bahu, itu namanya limmah. Tapi kalau dia sampai menyentuh bahu, itu namanya jummah. Maka di sini, dalam hadis ini dikatakan azimul jummah. Artinya apa? Rambut Rasulullah itu azim, berarti lebat, kemudian padat, dan jummah, panjang sampai menyentuh bahunya. Oh, itulah sifat Rasulullah. Ini rambut Rasulullah kalau bahasa kita termasuk panjang dia. Panjang Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk kita ketahui, saya pernah juga menjelaskan, jarang Rasulullah menampakkan rambutnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata menutup kepalanya dengan sorban. Jadi rambutnya tak nampak. Di kapan nampak baru rambut Rasulullah di tengah orang banyak? Itu adalah ketika dia ihram. Wah, kalau ihram itu Bapak Ibu tentu kan buka kepala atau nampak rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan kalau ihram kan tidak boleh, salah satu larangan ihram tidak boleh menutup kepala. Beliau itu ihramnya, ihram itu kan untuk dua hal. Ada ihram umrah, ada ihram haji. Rasulullah itu diriwayatkan beliau selama hidupnya umrah 4 kali. Sedangkan hajinya berapa kali? 1 kali cuma. Kenapa sedikit haji Rasulullah? Berarti lebih banyak haji saya, Pak Ustaz. Karena ada orang hajinya berkali-kali. Sahabat juga begitu. Banyak sahabat yang hajinya berkali-kali. Ada sahabat namanya Abdullah Ibn Umar. Itu diriwayatkan dalam hidupnya dia haji 40 kali. 40 kali. Berarti hampir tiap tahun dia haji. Rasulullah SAW juga begitu, bukan dia tidak haji lebih dari 2. Tapi haji itu diwajibkan, kewajiban haji itu baru ada menjelang akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Di kewajiban haji itu, Bapak Ibu, ini kan kita bulan haji, sedikit saya singgung.
Ini kan mengenai rambut ya, karena hubungannya kapan terbuka rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu dia ihram. Jadi haji Rasulullah itu, kewajiban haji itu baru tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 10. Jadi tahun ke-8 kewajiban haji, tahun ke-9 baru haji pertama. Jadi kalau kita ditanya, tahun keberapa umat Islam pertama melaksanakan ibadah haji? Maka jawabannya tahun ke-9 Hijriah. Nah, berarti sudah berapa tahun yang lalu itu? Nah, hitunglah itu dari hijrah. Kita sekarang 1442. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti dikurangilah 9. Maka lebih kurang kalau haji umat Islam tahun ini 1400 ya, sekitar 36 ya, bukan? Ya, 6 atau 34. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam haji. Dan pada tahun ke-9 beliau tidak sempat haji. Nah, maka haji itu dipimpin Amirul Had ketika itu adalah diserahkan kepada oleh beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pimpinan orang yang memimpin haji pertama dalam Islam siapa? Abu Bakar. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah amanahkan kepada dia, Abu Bakar, kamu sekarang yang berangkat dan pimpin kamu jadi Amirul Hajj. Jadi Rasulullah menunjuk dia. Kenapa tak Rasulullah? Maka dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah banyak sekali kesibukan, kesibukan yang berhubungan dengan kesibukan umat, sehingga beliau tidak sempat haji tahun itu. Baru tahun ke-10 beliau baru berangkat haji dan beliau sendiri yang memimpin haji waktu itu. Tahun ke-10. Tahun ke-10 itu dihadiri haji oleh lebih dari 100.000 orang sahabat. 100.000 Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kan berapa cuman orang yang haji? 60.000. Tahun ini telah ditetapkan oleh Saudi yang boleh haji cuma 60.000 orang. Zaman Rasulullah lebih 100.000 ketika dia memimpin haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dia haji, 3 bulan setelah dia haji pulang ke Madinah, beliau pun wafat. Jadi memang tak ada kesempatan. Tapi beliau, ketika beliau haji, sempat beliau mengatakan, kalau saya hidup tahun depan, itu dia katakan itu di setelah dia tawaf sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian dapat sahabat dia katakan, tahun depan kalau saya hidup, saya akan haji dan saya akan melaksanakan haji tamattu, kata beliau. Tapi Bapak Ibu, Allah berkehendak ajal beliau sampai, maka belum sampai tahun depan beliau pun telah wafat. Jadi beliau itu bercita-cita. Ya karena ini kan cuma menjawab sedikit kalau ada orang katakan, kamu sering-sering haji, kenapa? Rasulullah saja sekali hajinya. Kamu memang hebat dari Rasulullah lagi. Jadi tidak ada salah kalau ada orang mengulang-ulang haji sunat. Tapi kalau untuk sekarang Bapak Ibu, kalau kita untuk sunat, usahlah. Berikan dulu kepada orang yang melaksanakan wajib. Karena kuota haji sekarang sangat dahsyat. Riau tahun ini mendaftar baru bisa berangkat 28 tahun yang akan datang. Ya Allah. Tambah lagi corona, tahun ini enggak berangkat, mundur lagi. Ya Allah. Sebagian provinsi antriannya ada 36 tahun. Itu pesimis kita jadi. Tapi enggak apa-apa, daftar saja. Kalau sudah punya uang, apa daftar dan niatkan. Ya Allah, saya janji. Minta panjang umur. Tapi kalau sempat meninggal di jalan tak sampai kepada waktu yang telah diapakan, ya sudah. Niat sudah ada. Tekad sudah ada, kita sudah bayar, nanti kita meninggal tinggal dilanjutkan oleh ahli waris mengambil uang itu untuk dibadalkan. Namun niat kita insya Allah sampai. Nah, yang penting daftar, tekad. Nah, tanda tekad kita apa? Bayar, lunas bayar.
Nanti dijadikan apa Pak Ustaz, dan itu kan urusan orang itu tuh. Yang penting kita bayar untuk pergi haji. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Bara bin Azib rambutnya lebat, kemudian sampai azimul jummah ila syahmati uzunaihi. Kalau di sini sampai kepada daun telinganya. Kemudian jadi daun telinganya apa? Tapi dengan jummah itu dia itu menyentuh bahu. Nanti ada pula keterangan lain. Alaihi hum hullatun hamra. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kalau Rasulullah berpakaian merah, dia berpakaian berjubah merah bercampur dengan hijau. Jadi hullatun hamra. Berpakaian merah tapi bukan merah murni, merah yang bercampur dengan sedikit hijau. Ma ra'aitu syai'an qattu. Saya tidak melihat sesuatu pun dan seorang pun yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah aku melihat orang setampan Rasulullah kalau dia sudah pakai jubah apa namanya? Hullatun hamra, itu pakaian jenis pakaian dari Yaman itu. Maka baru Allah Azza mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an qattu ahsan minhu." Allah, alangkah tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya lihat. Ini menggambarkannya sifat tubuh Rasulullah dan pakaiannya. Ini Bara bin Azib. Ini hadis pertama dari Bara bin Azib. Bara bin Azib, dia Bapak Ibu sekalian juga di sini ada dua riwayat yang dia menceritakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kedua ini juga terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kita kemarin juga membahas di sini digambarkan bahwa Rasulullah memakai pakaian merah. Sebenarnya apa hukum berpakaian merah ini? Apakah boleh? Kemarin kita sudah menjelaskan terjadi perbedaan pendapat ulama, Bapak Ibu. Karena hadis-hadis yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah SAW, ada di antara hadis itu melarang memakai pakaian, Rasulullah melarang kita pakai pakaian yang merah. Tapi di satu sisi ada pula hadis-hadis seperti hadis ini, Rasulullah memakai pakaian merah. Sehingga bagaimana mengkolaborasikan hadis itu, menggabungkannya, disinilah terjadi berbeda ijtihad. Sebagian ulama sampai menjelaskan 7 pendapat dalam hal itu. Namun Bapak Ibu, pendapat yang kuat bahwa kalau merah murni itu dilarang dan makruh. Merah top, apalagi peci merah, baju merah, sepatu merah. Itu nanti orang bilang nanti PDI kamu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau dia merahnya, maka yang dimaksud Rasulullah berpakaian merah, larangan merah itu adalah larangan merah murni. Tak ada campurnya. Itu yang dilarang dan makruh. Tapi kalau seandainya merahnya bercampur seperti hullatun hamra, itu bercampur dengan hijau. Karena pakaian hijau itu pakaian yang dipuji dalam agama kita. Dan itu pakaian surga. Maka kalau Bapak lihat orang-orang terikat pakaiannya, jadi hijau. Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudra. Itu pakaian ahli surga. Mereka memakai pakaian-pakaian yang hijau. Berarti warna hijau termasuk warna yang dianjurkan memakainya di dalam Islam. Tentu yang pertama adalah warna putih. Karena inilah warna banyak pakaian Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah ingat, tidak hanya berpakaian putih. Nih hadis ini. Wa alaihi hullatun hamra. Bahwa beliau kalau berpakaian merah campur hijau jubah itu, wa ma ra'aitu syai'an qat ahsan minhu. Saya tidak melihat seorang pun, kata Bara, setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berarti Pak ya, Rasulullah pernah pakai pakaian merah siapa selain putih. Jadi terus putih terus. Rasulullah juga ada pakaian kuning, Rasulullah juga nanti pakaian macam-macam Bapak Ibu ya. Dan itu di dalam kitab libas seperti Sunan Abi Daud itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis-hadis itu lebih kurang pernah memakai 70 macam pakaian. Ini susah kita, mana pakaian betul Rasulullah? Karena Rasulullah macam-macam pakaiannya. Apalagi Bapak Ibu, dia sering dihadiahkan pakaian. Raja dari sini, raja dari sana. Kalau sudah dihadiahkan, biasanya dia pakai. Nah, kalau ada orang memujinya, wah bagus sekali pakaianmu Rasulullah. Masuk ke rumah, ditinggalkannya, mana yang muji tadi? Ah, diserahkan sama orang itu. Itu kena halus sifatnya. Dia tidak merasa enak. Tidak tidur dia. Kalau ada orang memujinya, berarti orang itu tertarik. Maka apa? Dia utamakan orang itu daripada dirinya. Nah, begitulah penyayangnya Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, di dalam riwayat kedua yang diceritakan Bara bin Azib, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Imam Tirmizi sendiri meriwayatkan. Apa? Kata Bara bin Azib menceritakan sifat tubuh Rasulullah SAW. Ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia mensifati rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat orang yang berambut lebat kemudian berpakaian merah bercampur hijau, hullatu, yang berhias dengan pakaian umrah, yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Beliau Rasulullah punya rambut menyentuh bahunya. Yadribu mankibaihi, menyentuh rambutnya. Ba'idun bayma bainal mankibaini. Kemudian badan Rasulullah itu berbidang-bidang. Lam yakun bil qasiri wala bil tawili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pendek dan dia tidak terlalu tinggi. Nah, ini kemarin sudah juga kita jelaskan Bapak Ibu, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita lihat sekarang ni, antara Anas bin Malik dengan Bara bin Azib ada pertentangan? Tidak ada kan? Saling mendukung. Nah, itulah sebabnya Imam Tirmizi memaparkan riwayat-riwayat ini sehingga dapat oleh kita gambaran bagaimana bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pokoknya kedua-duanya, Anas dengan Bara, menceritakan Rasulullah itu tinggi tapi tidak terlalu tinggi dan beliau tidak pendek. Kemudian kedua-duanya menceritakan tentang rambutnya. Rambutnya itu menyentuh Bapak Ibu sekalian bahunya. Tapi di sini panjangnya Bara bin Azib menceritakan sampai menyentuh bahu. Namun Bapak Ibu sekalian, juga mereka sama-sama menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak keriting yang seperti dijelaskan oleh Anas bin Malik. Baik, kemudian sama-sama menjelaskan bagaimana bahu Rasulullah, bidang badannya. Maka kedua-duanya mengatakan berbidang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hadis daripada Bara bin Azib. Berikutnya hadis yang kelima. Nah, kita teruskan. Ini pada malam ini kita baca. Hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan as-sahih. Hadis ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Kalau bahasa kitanya, Ali bin Abi Thalib itu pertama sekali dia punya hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu saudara dari bapaknya Rasulullah, yaitu Abdullah. Berarti apa? Abu Thalib adalah paman
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang paman itu punya anak namanya Ali. Berarti Ali dengan Rasulullah hubungannya apa? Bahasa kita ponakan atau sepupu? Sepupu. Karena orang tua Rasulullah yaitu Abdullah dengan orang tua Ali adik-beradik kandung. Kedua-duanya adalah anak dari datuknya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib punya anak 12 orang. Yang paling kecil adalah orang tuanya Rasulullah. Dan di antara anaknya adalah Abu Talib. Maka Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pamannya kalau kita ingat Abu Talib, maka semua kita tahu pamannya Rasulullah. Ammuhu, kalau dalam bahasa amnya. Am itu bahasa kita menjadi om. Om itu bahasa Arab itu, Bu Ibu. Om itu am. Ammun. Nah, ammun itu artinya paman. Nah, oleh kita ini jangan mula segan-segan mengatakan kata om itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang berat mengatakan om itu dari am, bahasa Arab. Jadi Abu Talib kalau kita ingat Bapak Ibu, ya Allah, paman yang sangat mencintainya. Tanda bukti Abu Talib mencintai Rasulullah SAW, dia yang memelihara Rasulullah SAW setelah datuknya Abdul Muttalib ini meninggal. Rasulullah ini kan berpindah-pindah. Ketika dia meninggal, ketika dia lahir, orang tuanya, ayahnya sudah tidak ada. Yaitu Abdullah. Meninggal dia masih di kandungan ibunya. Setelah itu Bapak Ibu lahir, sekian 4 tahun umurnya, kemudian Bapak Ibu sekalian, ibunya pun meninggal. Setelah itu dipelihara oleh datuknya. Datuknya pun meninggal. Setelah dipelihara oleh datuknya, dia masih kecil. Lalu dipelihara oleh pamannya. Dia bersama pamannya lama. Sama Abu Talib. Dia bersama pamannya itu sampai Bapak Ibu umurnya 50 berapa ya. Dia dengan paman itu ya sampai dia menikah ya. Kemudian sampai dia meninggal pamannya itu. Pamannya meninggal umur Rasulullah ketika itu sekitar 52 tahun. Ada lama itu Pak. Dengan dia pamannya. Dan pamannya itulah Masya Allah dalam fase dakwah selama lebih kurang Bapak Ibu 12 tahun. Jadi 12 tahun. Kita ingat kemarin kan Anas bin Malik menceritakan Rasulullah itu di Mekah selama 10 tahun. Setelah dia diangkat menjadi Rasul. Padahal kan bukan 10 tahun, tetapi sebenarnya berapa? 13 tahun. Kenapa? Karena Anas tidak menghitung fase. Karena fase dakwah Rasulullah di Mekah itu ada dua. Pertama, fase dakwah secara sembunyi. Pernah Rasulullah bersembunyi dakwah? Kenapa? Karena dakwah ketika itu tidak memungkinkan terang-terangan. Kalau ada yang masuk Islam, ikut Rasulullah diazab. Disiksa habis-habisan oleh orang Quraisy. Nah, kita mendengar, membaca kisah bagaimana Bilal bin Abi Rabah diseret-seret masuk Islam. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, ibunya merupakan syahid pertama di dalam Islam. Disiksa. Karena Ammar bin Yasir ini, Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik untuk kita ketahui. Sahabat-sahabat yang masuk Islam itu, ada yang disiksa, tapi ada pula yang tidak disiksa. Nah, itu karena budaya di tengah-tengah orang Arab. Orang Arab jahiliyah itu budayanya begini. Hidup apa kehidupan mereka itu Pak, dasarnya adalah backing membacking itu. Ada dekingan enggak? Kalau ada dekingan aman. Tak ada dekingan azab. Oh, itu tuh. Jadi kalau zaman ini sudah ada hidup sudah kalau ada dekingan masuk enggak ada dekingan. Itu sudah jahiliyah itu. La ilaha illallah. Keadilan sudah tidak ada. Maka itulah namanya hidup rimba. Siapa yang kuat? Ya,
Tapi yang lemah azab terus. Nah, itulah jahiliyah. Maka itulah yang Islam datang untuk menumpas itu. Maka tidak boleh ada kezaliman. Manusia harus diberlakukan sama. Jadi yang mengangkat kemanusiaan itu adalah ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Bagaimana Bilal? Nah, Bilal itu kenapa azab? Karena dia budak. Tak ada orang melindungi. Tak ada backingnya. Azab dia. Diseret. Ditimpakan batu di tengah-tengah panas. Astagfirullah. Sampai Rasulullah SAW melihat. Dan itu dipasir dakwah sirri. Dakwah sembunyi-sembunyi. Asal ketemu, azab. Asal tidak ada dekingan. Sampai Bilal itu hanya bisa ngomong ahad, 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 ahad. Qul huwallahu ahad. Hanya itu bisa dia omongkan. Dan orang itu tetap mengancam. Kamu murtad atau tidak? Tetap dia bilang ahad, ahad. Ah, begitulah. Dan dia mendapat kehormatan bapak. Orang yang pertama azan di dalam Islam. Dan dia adalah muazzinnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Dan Rasulullah sangat memuliakannya. Padahal warna kulitnya hitam pekat. Yang nampak cuma giginya saja. Tapi mulianya begini. Kenapa? Karena dalam Islam bapak ibu kemuliaan orang itu bukan karena dia budak apa. Tapi sejauh mana dia dekat dan takwa kepada Allah. Itu membuat kita bahagia, Pak. Maka orang mau kaya menjadi presiden kita tak peduli kenapa. Karena kita hidup dengan iman kita. Karena iman kita menuntut kemuliaan bukan dengan jabatan. Kemuliaan bukan dengan level sosial. Kemuliaan kita adalah sejauh mana takwa kita kepada Allah. Terhibur kita enggak? Enak hidup. Ini kita apa kenapa? Gimana mendekatkan diri selalu kepada Allah. Nah, jadi bapak ibu Ali bin Abi Thalib ya sangat mencintai Rasulullah. Cuman bapak ibu yang namanya hidayah Allah yang menentukan. Rasulullah bapak ibu sekalian berusaha terus supaya Ali bin Abi Thalib ini masuk Abu Thalib ini masuk Islam. Tapi bagaimana lagi sampai akhir hayatnya Rasulullah kawal terus supaya dia masuk Islam. Karena Rasulullah sangat mencintainya. Kemudian bukan hanya mencintai begitu saja. Dasar tidak ada. Pertama apa? Abu Thalib yang memeliharanya. Itu pertama, membesarkannya, yang mengajar Rasulullah berdagang, yang kemudian membackup Rasulullah dari kecil, dari gangguan siapa saja. Dari kecil sudah dipelihara oleh Ali. Makan dengan Abu Thalib. Coba Pak, gimana itu? Rasulullah makan di rumahnya, dibesarkan di rumahnya. Tapi dia sendiri tidak masuk Ya Allah. Gimana ya? Kan sedih. Sampai di kaum Rasulullah, sampai akhir hayat. Duduk Rasulullah di mukanya. Tapi sekuat apa Rasulullah mengawalnya, lebih kuat lagi kawalan kafirku. Kafirku tak dibiarkannya. Abu Thalib itu. Sampai menjelang apanya? Dikelilingi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Sehingga yang namanya hidayah. Rasulullah mengutuk. Ucapkan 25 syahadat. Ayah pamanku. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tetap menoleh kepada Abu Jahal. Apa? Tak sempat. Tapi kena Rasulullah ngotot-ngotot. Turun ayat. Menegur Rasulullah SAW. Artinya mengingatkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Ini penjelasan dari Allah. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Berarti apa? Rasulullah sangat cinta kepada pamannya. Cinta. Siapa menyebut Allah dalam Quran Allah abadikan. Cintanya Rasulullah kepada pamannya itu. Walakinallah. Kamu boleh cinta. Tapi hidayah. Itu hanya wewenang Allah. Allah yang memberi hidayah. Kepada orang yang dikehendaki. Ini pelajaran besar bagi kita. Sebagai umat Rasulullah SAW.
bahwa kita berkewajiban setiap umat ini berdakwah. Tugas kita kan Bapak Ibu, mempelajari agama, mengamalkan agama, kemudian mengajarkan agama kepada orang lain, kemudian mengajak orang lain. Itu tugas kita. Tapi orang nanti terajak atau tidak, itu hidasan hidayah. Tapi jangan berhenti berdakwah. Ini kita di sini ini bagian dakwah nih semuanya ini. Jangan berhenti. Bapak Ibu sekalian, ini berhubungan dengan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi dia punya anak namanya Ali. Walaupun dia tidak Islam Abu Thalib, tapi dia punya anak yaitu Ali yang masuk Islam. Jadi dia sendiri tidak melarang anaknya masuk Islam. Karena kan ada Pak, kalau pergi Bapak ke Jawa, sebanyak-banyak orang tuanya non-muslim, anaknya muslim. Kadang yang lebih lucu lagi, orang tua muslim, anak-anak. Ini heran juga kita ini. Orang tua muslim, kenapa ya Pak? Tapi begitu Pak Ibu. Ada dalam kisahnya dideportasinya orang-orang Yahudi oleh Rasulullah dari Madinah. Kan diusir mereka dari Madinah oleh Rasulullah. Jadi ada di antara sahabat itu, dia punya anak-anak yang dititip pada orang-orang Yahudi. Maka ketika diusir orang-orang Yahudi itu, mereka ikut bersama Yahudi. Oleh sahabat-sahabat di Madinah dipanggil-panggil anaknya. Maka mereka itu dengan teras keras dan memaksa supaya dia tidak keluar dengan Yahudi, maka supaya kembali ke orang tua Islam. Terdapat turun ayat itu menegur bahwa apa? Maka ada ayat afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jangan kamu paksa-paksa orang beriman. Kenapa? Maka dalam ayat lain la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Karena yang benar sudah nampak, yang batil nampak. Sekarang faman syaa'a falyakfur faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman, siapa yang mau kafir. Tapi yang benar sudah nampak, yang apa? Kamu punya akal. Allah berikan akal. Ali bin apa namanya Abu Thalib punya anak Ali, masya-Allah. Tapi Ali adalah pejuang luar biasa. Rasulullah sangat mencintainya. Dan dia orang hebat dan pahlawan yang luar biasa. Ilmu luas, akhlak sangat mulia Ali. Sampai Rasulullah ambil dia menjadi menantu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, sepupu, namanya kan sepupu itu. Ali adalah sepupu Rasulullah SAW. Kemudian dia punya anak Rasulullah. Nah, nanti anaknya dinikahkan dengan sepupu. Maka tidak ada masalah itu kan. Maka Ali nikah dengan Fatimah. Yang melahirkan dua cucu yang luar biasa yang bernama Hasan dan Husain. Nah, tapi titik sejarah ini pula lah yang menjadi yang disimpangkan oleh orang-orang Syiah. Ini soal kan Ali bin Abi Thalib istimewa katanya. Dia adalah Ahlul Bait. Dia menikah dengan Fatimah. Tapi mereka rendahkan Utsman. Mereka rendahkan Umar, mereka rendahkan Abu Bakar, bahkan mereka hina. Pantaskah kalau mereka memuliakan Abu Thalib, maka seharusnya mereka lebih memuliakan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa? Abu Bakar orang dicintai Rasulullah. Buktinya apa? Rasulullah jadikan dia mertua. Umar orang yang dicintai Rasulullah SAW. Umar adalah juga mertua Rasulullah. Kemudian Utsman. Siapa Utsman? Utsman bukan mertua, tetapi menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Utsman satu-satunya sahabat yang diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk menikahi dua putrinya.
dokternya. Sehingga apa? Utsman itu dalam sejarah digelar dengan Zunnuraini, orang yang punya dua cahaya. Kenapa? Menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau gimana itu dicici-cici maki orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidaklah dia orang dekat dengan Rasul, cinta Rasul, mungkin dia jadi menantu, jadi kan dia menantu. Jadi kan dia mertua. Nah, kemudian ditambah lagi Bapak Ibu yang paling dahsyat, perjuangan sahabat-sahabat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta, nyawa semuanya. Bapak Ibu, kembali kita kepada Ali bin Abi Thalib. Dari beliau ini hidup setelah Rasulullah dan beliau menjadi khalifah yang nomor berapa? Nomor 4. Nah, setelah maka khalifah yang menggantikan posisi Rasulullah pertama Abu Bakar. Sepakat semua. Termasuk Ali. Yang kedua Umar bin Khattab. Setelah itu menjadi khalifah Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Di masa dia, Bapak Ibu, terjadi fitnah. Karena dia ini memegang jabatan itu di masa-masa kritis dan krisis. Apa di antara kritisnya? Yaitu ketika itu terjadi pembunuhan terhadap Utsman. Ketika Utsman terbunuh, Bapak Ibu sekalian, maka sepakatlah sahabat melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun Bapak Ibu, ada ijtihad dari sahabat lain, yaitu yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana ketika itu dia sebagai gubernur Mesir, wilayah Mesir. Dia gubernur ketika itu. Dan dia gubernurnya Utsman. Jadi Utsman ketika jadi khalifah, salah satu gubernurnya itu Muawiyah. Dan Muawiyah ini orang dekatnya Utsman. Di ketika Utsman wafat, dilantiklah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Muawiyah tidak menerima. Dia tidak menerima, bukan tidak menerima Ali menjadi khalifah, tetapi dia tidak menerima pelantikan khalifah terlebih dahulu, tetapi ijtihad beliau harus pembunuh-pembunuh Utsman ditangkap dulu dan dikisos, setelah itu baru khalifah dilantik. Oleh tim Ali dan sahabat-sahabat lain, jangan itu dulu, kita lantiklah dulu khalifah. Dan menurut Ali ijtihadnya, kita mapankan dulu kepemimpinan negara ini aman dulu, setelah itu baru dicari orang-orangnya. Nah, Muawiyah tetap tidak terima. Terjadilah Bapak Ibu sebuah perang, namanya perang Siffin. Ya, perang Siffin antara pasukan. Nah, kenapa ada dalam hukum fikih itu, kalau dilantik orang jadi khalifah ada yang membangkang, maka yang membangkang itu harus diperangi. Oh gitu tuh. Sampai dia tunduk. Nah, karena begitu Muawiyah tetap bertahan, Ali juga melakukan hukum. Nah, sehingga terjadi perang. Nah, setelah terjadi perang, sini sahabat. Gimana sahabat-sahabat sama-sama membunuh? Astagfirullah. Maka cepat-cepat mereka angkat Quran. Untuk apa? Untuk berdamai. Ketika mushaf diangkat, maka terjadilah perdamaian. Maka berundinglah masing-masing daripada tim itu, Bapak Ibu. Ali mengirim yang namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan tim Muawiyah mengirim namanya Amr bin al-As. Di sini terjadi. Nah, setelah itu apa? Sepakat. Setelah sepakat, di sinilah kunci fitnah pertama. Di sini mulai. Muncul kelompok Yahudi mengatur di belakang yang tidak menerima perdamaian. Siapa yang menerima perdamaian, maka hukumnya kafir. Maka dikafirkannya Ali, dikafirkannya Muawiyah. Semua sahabat yang sepakat menerima kedamaian, hukumnya kafir. Itulah golongan yang disebut dengan Khawarij. Di Khawarij ini, Pak ya, jangankan kita, sahabat aja di kafir.
Di satu sisi Bapak Ibu, Ali kan dikafirkan, apa? Muncul pula dibuat kelompok tandingan yang mengeluh-eluhkan Ali. Maka di situ muncul kelompok namanya Syiah. Di situlah mulai umat Islam ini cabang-cabanglah fitnah. Setelah itu ada kasus Aisyah, perang Jamal. Panjang kisahnya Bapak Ibu. Yang penting di sini adalah karena setiap hadis ini siapa sahabatnya. Kalau berbeda sahabatnya perlu kita jelaskan sedikit tentang kisah sahabat yang meriwayatkan sifat tubuh Rasulullah. Berarti siapa? Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan beliau itu adalah menantu. Bahkan ada kisah yang bersejarah Ali dengan Rasulullah ketika beliau hijrah, siapa yang menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Maka beliau ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah solat setelah azan kita sambung ya, membaca apa kata Ali dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Ali bin Abi Thalib berkata, menceritakan tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bilqasir. Ini kata Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ali, orangnya tidak terlalu tinggi. Wala bilqasir, dan juga tidak pendek. Berarti kan sama kan? Anas begitu juga. Barak juga begitu. Ali bin Abi Thalib juga mensifati Rasulullah seperti itu. Berarti tingginya sedang. Dan tinggi sedang ini orangnya tampan. Kemudian syasnul kafaini wal qadamaini. Syasnu ini artinya adalah tebal. Tebal telapak tangannya dan juga dua tumitnya. Tapi tebal ini bukan berarti kasar, kesat. Tidak pula berarti itu. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang lain itu dijelaskan oleh Anas bin Malik tentang sifat tapak tangannya Rasulullah. Wala masastu khazan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tipis tepat tangannya kan itu kan kurang bagus. Jadi tebal. Tapi bukan berarti kasar. Karena di dalam riwayat lain diceritakan Anas mengatakan, saya tak pernah menyentuh kain sutra atau sesuatu pun yang pernah saya sentuh lebih lembut dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, tangannya, kelembutan tangan, telapak tangannya Rasulullah. Bahkan dia katakan, fakannat yaduhu sallam alyan minal harir, tangannya Rasulullah itu lebih halus daripada sutra. Begitulah Anas menceritakan tentang telapak tangannya Rasulullah sallam, dan juga dua tumitnya, berarti dua tumitnya itu padat. Di sini sasni ini tebal ya, tapi tidak kasar. Kemudian dakhmur ra'si wa dakhmur ra'si dakhmul karadisi. Kalau dakhmur ra'si ini kepalanya agak besar, tulang kepalanya agak besar. Kemudian dakhmul karadis, karadis ini tulang-tulang sendi di persendian. Persendian itu ujung-ujung tulang. Pertemuan di sini kan, ini ada persendian. Di sini ada persendian. Di selutut ada persendian. Jadi seluruh persendian, tulang-tulang pertemuan tulang Rasulullah di badannya itu dakhal, yaitu besar. Dan ini sebenarnya menggambarkan kuat. Di kepalanya agak besar,
kemudian tulang-tulangnya juga besar. Tawilul masrubah. Nah, ini tawil masrubah ini artinya Bapak Ibu sekalian adalah masrubah itu bulu dada. Jadi bulu dada laki-laki kan ada sifatnya dadanya berbulu sampai ke pusar. Maka di sini digambarkan oleh Ali berarti dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dada Rasulullah oleh beliau. Apa katanya? Bulu dada Rasulullah itu memanjang dari dada sampai ke pusar. Nah, itu. Ini arti tawilul masrubah. Artinya dia memiliki bulu dada yang panjang memanjang dari dada sampai ke pusar. Berarti di sini apa? Ali menjelaskan poros Rasulullah tingginya bagaimana? Yang kedua bagaimana telapak tangan dan tumitnya kuat? Kemudian bagaimana kepala Rasulullah agak besar? Dan bagaimana tulang-tulang persendiannya kuat? Ini menunjukkan bahwa apa? Kesempurnaan bentuk tubuh Rasulullah. Kalau orang tulang-tulangnya kecil-kecil lemah tuh Pak Loyo itu. Bergidang, kemudian apa namanya tulang-tulangnya kuat, kemudian kepala juga menunjukkan wah sempurna sudah. Inilah yang disifati oleh ahli. Kemudian iza masya takaffa'a, takaffu'an. Apabila dia berjalan dengan berjalan cepat. Ka'annama yanhattu min sababin. Kalau dia berjalan biasa itu berjalan cepat seolah-olah apa? Turun dari dataran tinggi. Sababin itu dari dataran tinggi. Ini menggambarkan cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah digambarkan oleh siapa sebelumnya? Oleh Barok bin Azib dalam hadis. Jadi Barok menceritakan cara yang sama. Kalau Rasulullah berjalan itu berjalannya laju seperti orang turun gunung. Itulah jalan biasanya. Jadi kalau kita mengikuti jalan Rasulullah, lelah kita. Ini sebenarnya menunjukkan apa? Bukan menunjukkan tergesa-gesa. Ini menunjukkan kuatnya Rasulullah SAW. Karena orang berjalan cepat itu bukan tergesa-gesa. Artinya itu menunjukkan orangnya Bapak Ibu semangat. Kalau orang jalan itu semangat. Dan ini juga menunjukkan kekuatan fisik beliau. Ka'annama yanhattu min sababin. Seolah seperti jalannya itu dia menurun dari dataran yang tinggi. Orang kalau dataran tinggi kan bisa lambat-lambat, dia agak laju. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak pernah melihat orang, kata Ali, sebelum beliau dan setelah beliau, orang yang setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengakuan Ali. Barok bin Azib juga begitu tadi. Saya melihat Rasulullah begini-begini. Kemudian kalau dia sudah pakaian hulatun hamra, saya tidak pernah melihat manusia setampan beliau. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak melihat. Kalau bahasa kita, tak pernah saya melihat orang sebelum dan setelah beliau, orang yang seganteng beliau, setampan beliau. Bapak Ibu sekalian, ini kehendak Allah memilih Rasulnya, Rasul yang secara pribadi sifat tubuh adalah sifat tubuh yang sempurna di mata manusia. Kenapa? Karena dia akan menjadi teladan dan contoh dalam seluruh aspek kehidupan. Maka tentu ditempah oleh Allah siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat ini, dan ini adalah hadis Hasan Sahih kata Imam Tirmizi, Ali menggambarkan pertama tingginya Rasulullah, dia katakan dia tinggi tapi tidak pendek dan tidak terlalu tinggi, berarti sedang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana tumit dan juga telapak tangannya tebal kuat katanya. Kemudian kepalanya juga, tulang-tulang kepalanya besar dan juga tulang-tulang persendiannya besar dan kuat. Kemudian
dia punya bulu dada. Jadi dari dada memanjang ke pusar. Kata Ali. Dan bagaimana sifat jalannya? Kalau dia berjalan, jalannya laju, agak cepat. Seperti apa? Berjalannya orang dari dataran tinggi ke bawah. Kemudian Ali mengatakan, saya tidak melihat orang sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah, orang setampan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu dapat Bapak Ibu sekalian pada malam ini yang bisa saya sampaikan, kita baca bersama. Insyaallah ke depan kita juga akan membaca riwayat yang lain yang lebih panjang dan detail yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana riwayat itu Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, dan insyaallah akan kita baca lebih panjang dan lebih detail tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita ini masih sifat tubuh Rasulullah. Selesai ini baru sifat pribadi akhlaknya. Maka dimulai oleh Tirmizi menjelaskan tentang sifat tubuh. Maka mari kita ikuti terus supaya kita tahu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukunya singkat tapi padat Bapak Ibu, menggambarkan kepada kita sifatnya secara pribadi tubuh dan sifatnya secara akhlaknya yang mulia. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.